Ketika diri mencari sinar, secubit cahaya menerangi laluan. Ada kalanya langkahku tersasar, tersungkur di lembah kegelapan. Bagaikan terdengar bisikan rindu, mengandung kalimat menyapa keinsafan. Kehadiranmu menyentuh kalbu, menyalakan obor pengharapan. Ketika ku keadaan, kau bisikkan, bicara keinsafan. Kau beri kekuatan, ketika ku mampu diuji dengan dugaan. Muhayam ni meh. Cik sampai sekolah nanya tau. Eh, kau mana aku tak balik lagi Muhayam? Cik. Lepas tu ustaz tergelok je. Kami tahu makna Muhayam kali. Ha, Muhayam lah kata awak. Jadi aku mengambil kamu tengok apa ni tak ada dah kamu rasa Melayu. Apa ni tengah harap berkemahan. Aduh. Itu kata, oh meh. Tapi memang bagus kan. Ha. Itulah memang betul lah memberi manfaat kan. Ha. Tapi itulah budak-budak tu lah juga kan. Ha, nak masa anak segi peri ni. Ha, ni. Kenal apa? Habla tak kenal. Anak murid makcik ni budak nak. Budak-budak handsome ni dah. Handsome dah ni. Apa kamu? Sini. Ha. Eh, balik-balik dengan cikgu kan. Kamu ni. Aku si apa nama polisi dah habis dah? Belum ya. Dia ni dari abangnya. Siapa nama abang ni pula dah? Aizat. Polisi. Nadia. Kamu siapa nama anak Elmi, anak Jipri. Kau nama apa? Aku Elmi yang baru ni, Laili. Dah lima orang dah cikgu ngaji. Tahun depan lagi seorang. Tapi itu lain pula orang pun kurut. Tak ada orang ni. Haa, itulah kan. Lagi.
orang lain, tapi sepatutnya panggil lah mak bapak sama kan. Itu makcik pun mari sini, makcik tarik tangan kawan makcik tu, lupa anak dia, tepuk 3 kali. Pang sini, lebih sekali lah, 3 kali lah, cukup lah. Baru dia sedar sikit. Yang menyekolahkan dia dari kecil sampai ke dari doktor tu siapa? Menjaga dia, ya? Yang menjaga siang malam pagi petang siapa? Tu dia. Enak tangga. Itu yang makcik, makcik rasa sedih. Tapi alhamdulillah, berdoa, berkat doa mak tu kan, anak dia sedar. Itulah dia. Makcik tu makcik kata, PhD, master bukan satu ukuran. Ukuran yang paling penting insan yang kami. Macam mana kita dengan Allah, macam mana kita dengan kawan-kawan, macam mana kita dengan ibu bapa, dengan masyarakat. Ini sekolah agama. Balik kampung tak campur orang, elok orang. Kalau makcik itu bukan, itu tak bagus. Sekolah agama sekolah mana? Sekolah itu lah mahat, itu mahat ini. Lama dia. Jumpa Tok Imam pun tak tegur. Konon dia warak sangat. Dirah tuan-tuan makcik. Betul. Sebab makcik, anak makcik dan makcik pesan, orang tua-tua hormat. Jangan tak hormat orang tua-tua. Masyarakat pergi. Orang kena pergi kahwin, pergi. Oh, gini hari dah malas. Umur belasan tahun tak nak pergi. Ada pelajar-pelajar. Cukup lah tu. Muhayyam memberi manfaat yang baik kepada pelajar-pelajar. Cukup lah. Takkan nak buat best itu macam...